Saya ditawar 12. Sudah ditawar 12? Yeah. 12 juta? Iya. Yeah. Laku nih mas. Kalau untuk yang paling laku itu biasanya jenis apa mas? Kalau yang paling laku biasanya, kalau yang asli itu kan ciri-ciri ini kan badannya panjang, habis itu untuk kuping itu tar ke bawah, jatuh ke bawah. Itu yang asli Etawa. Ya, sama cakilnya itu apa? Cuman bawakan itu aja. Gula Jawa untuk sebagai pengganti stamina habis kawinan kan. Oh, habis kawinan diberi gula Jawa itu. Gula Jawa. Ini jenis apa mas? Itu apa? Sapera ya? Sapera campuran bur. Ya, Pak Putri ini dengan mas siapa? Saya dengan Fadli. Fadli? Okay. Asli Jumantono? Saya aslinya Grogol, tapi kandang saya di Jumapolo, di Paseban. Paseban. Paseban Jumapolo. Jadi tujuan ikut kontesnya apa, mas? Untuk memperkenalkan masyarakat masyarakat tentang kambing, Bu. Tentang kambing. Sampean sendiri sudah lama ternak kambing? Kurang lebih baru setahun ini. Jadi di kandang ada berapa banyak mas kambingnya? Di kandang ada dua macam jenis. Ini yang kedepan itu. Jadi banyak jenis macamnya yang diternak. Ini yang di bawah yang mana mas? Hanya jenis ini saja. Jenis ini sama yang depan ini kubur. Oh, Etawa asli itu? Ya. Oh, asli Etawa. Ini jenis apa mas? Itu apa? Sapera ya? Sapera campuran bur. Sapera? Silang. Ini umurnya berapa mas? Umurnya 2 tahun 3 bulan. Ini pejantan ya mas? Kemungkinan bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar lagi. Soalnya kan ini betina ini bur F4. Betinanya bur F4, habis itu jantannya yang Sapera. Kan ini kan badannya kan bur. Macam kayak bur gitu kan, tapi ini jantannya Sapera yang full blood, jadi ikut yang Saperanya. Ikut yang jantannya. Ya, ikut jantannya. Nah, kira-kira ini kalau dijual itu laku berapa ya mas? Terakhir ditawar 12. Sudah ditawar 12? Yeah. 12 juta? Iya. Yeah. Laku nih mas. Kalau untuk yang paling laku itu biasanya jenis apa mas? Kalau yang paling laku biasanya untuk Sapera full blood, Bu. Biasanya yang untuk susu perah, ngoten itu. Oh, yang perah. Iya, perah. Kalau untuk yang Etawa asli itu kira-kira yang paling laku itu kisaran berapa? Kalau biasanya kalau Etawa itu setidaknya yang untuk biasa itu paling tinggi, yang paling murah itu sekitar 2,27 lah. Dapat Etawa asli? Iya. Ya, sudah campuran itu ding, Bu. Sudah campuran jawaran. Jawaran. Kalau yang asli itu kan ciri-ciri ini kan badannya. Badannya panjang, habis itu untuk kuping itu tar ke bawah, jatuh ke bawah. Itu yang asli Etawa? Ya, sama cakilnya itu, apa, ininya itu agak nyakil gitu. Oh, jadi perbedaannya kalau menurut ciri fisik yang lainnya apa mas? Sama yang jenis lainnya? Jenis lainnya seperti apa? Seperti mungkin kepala hitam atau Jawa Randu atau yang kalau Jawa Randu kan lebih ke itu ya, lebih biasanya kalau Jawa Randu itu identik dengan kepalanya coklat. Kepala coklat. Sebetulnya yang kepala hitam itu identik dengan peranakan Etawa. Peranakan Etawa. Ya. Tapi kan peranakan Etawa itu biasanya dibagi lagi, Bu. Kalau misalkan untuk kontes itu dari tinggi badan, postur badan, habis itu kupingnya itu jatuh apa enggak, sama di bagian jantungnya itu agak nyakil ke atas apa enggak. Jadi penilainya ini teliti ya mas? Iya. Itu saja saya punya itu kupingnya kurang bagus. Kupingnya kurang bagus. Iya. Agak besar kan? Oh ya mas, kira-kira yang paling laku itu jenis apa mas? Kambing seperti ini? Yang paling laku itu biasanya kalau di pasar itu yang Etawa. Kalau ada ini teman-teman yang
butuh kambing etawa bisa menghubungi sampean mas? Kalau misalkan teman-teman ternak atau petani yang ingin mengawinkan pejantan yang agak bagus, insyaallah langsung datang aja ke kandang kita. Oh iya iya. Kita untuk petani dan peternak itu insyaallah kita gratiskan. Gratiskan. Ya untuk pengajaknya. Tapi dengan syarat harus betinanya itu menyesuaikan dengan kita, maksudnya posturnya betina seperti apa. Dan nantinya si petani itu juga enggak kecewa dengan hasilnya. Juga nanti cuma bawakan itu aja. Gula Jawa untuk sebagai pengganti stamina habis kawinan kan. Oh, habis kawinan diberi gula Jawa itu. Gula Jawa staminanya itu kembali lagi. Oh, fungsinya itu ya, Mas? Yeah. Ini melayani jual beli enggak, Mas? Kalau melayani jual beli, okay, ada juga. Ada juga. Okay, untuk bibitan habis itu betina ada juga. Oh ya, boleh ini Mas minta nomornya kalau ada yang mau beli. Nomor 0821 88 79 75 72. Itu nomor WA ya, Mas? Nggih, okay. WA okay. Telepon biasa saged. Saged. Ya, terima kasih ya Mas. Oke. Waktunya. Sukses. Oh, Pak. Ubah, Pak.